Mencak mangsa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindeken Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung bisa nampadai pasien non-COVID-19. Etal tadi nyindeken satu tas mimiti nguranganana jumlah pasien COVID-19 di Jawa Barat. Samalah hasil tes sakumna staf turta dokter di RSHS nyindeken negatif COVID-19. Satu tas ngajug-jug ke Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung pe Sabtu nu anyar kaliwat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendeken, eta rumah sakit geus bisa nampa pasien non-COVID-19. Ridwan Kamil nembraken prak-prakan nungkulan COVID-19 di RSHS Kawilang HD, luyu kana mimiti nguranganana jumlah pasien COVID-19 anu Kawilang Rea. Dumasar kana data anu dicangking ku pihakna, tina jumlah pasien COVID-19 anu kungsi ngahontal 300-an di rohang isolasi RSHS, kiwari kari 14-an pasien. Sokomo hasil tes kasakumna staf jeung dokter di RSHS anu jumlahna 3.000-an ge dicindekeun negatif COVID-19. Juga dengan situasi ada AKB, adaptasi kebiasaan baru, maka Hasan Sadikin ini juga sudah yang paling siap menerima kunjungan-kunjungan pasien-pasien yang mau berobat non-COVID, ya. Dipersilahkan, situasi sudah aman, sehingga bisa datang untuk berobat ke Hasan Sadikin. Nah, kemudian yang ketiga, kami akan terus memantau dan berharap semua yang ada di Hasan Sadikin ini terkendali. Salah satunya 3.000 karyawan Hasan Sadikin sudah dites, kira-kira begitu. Per hari ini tidak ada yang terdampak, terpapar oleh COVID. Sehingga ini salah satu rumah sakit yang paling aman di Jawa Barat. Tidak ada satupun staf dan dokternya per hari ini yang positif COVID. Sanajan kitu, Ridwan Kamil ngageing masyarakat anu boga karep uubar ka eta rumah sakit sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan diantarana make masker sarta ngajaga jarak aman. Budi Hartati, Bandung TV.